Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Solar Star episode 99. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah mengetahui jika keluarga Nola Shen berniat untuk datang ke bumi dengan dua pasukan kapal armada besar mereka. Lo Feng bersama pemimpin Hon Leisen dan juga Babata melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan mereka, yang dimana mereka bertiga memutuskan untuk pergi meninggalkan bumi, pergi ke suatu tempat bernama Planet Jetstar. Di sana mereka akan membantu latihan Lo Feng untuk bisa meraih rana bintang agar Lo Feng bisa membuka tabungan dari Tuan Huyanbo, dan mereka juga memutuskan untuk menjual pesawat dari X-81 agar mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli basis pertahanan hidup, agar pihak bumi bisa mendapatkan perlindungan selama Lo Feng, pemimpin Hong dan juga Leisen pergi meninggalkan bumi. Lo Feng bersama pemimpin Hong dan juga Leisen yang berada di bumi mulai membantu Lo Feng untuk bisa meraih rana bintang, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Solar Star episode 99. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pesawat dari armada pesawat keluarga Nola Shen. Di sana Tueruo memberitahu kepada Pula kalau pesawat mereka akan sampai ke bumi dalam waktu 2 jam 96 menit lagi. Tujuan planet bumi akan sebentar lagi tercapai oleh mereka. Pula merasa sangat gembira dengan hal ini. Dirinya juga tidak sabar untuk sampai di bumi. Sedangkan di lain sisi, Babata juga telah mendapatkan kabar ini. Ia pun memberitahu kepada Lo Feng dan juga yang lain kalau keluarga Nola Shen sebentar lagi akan sampai ke bumi. Hal ini pun membuat Babata merasa gelisah karena pada perhitungan mereka sebelumnya, mereka akan datang ke planet bumi dalam waktu 5 hari. Tetapi ternyata mereka lebih cepat 5 hari daripada dugaan mereka. Lo Feng yang sedang berlatih kehilangan fokusnya setelah mendengar hal tersebut. Tetapi Lo Feng tetap berusaha untuk melanjutkan latihannya. Sedangkan di planet bumi, mereka juga mendapatkan kabar dari satelit Neptunus kalau kedatangan keluarga Nola Shen telah memasuki wilayah dari tata surya bumi. Diperkirakan dalam waktu 1 jam lagi, mereka akan sampai di planet bumi. Dengan segera sistem pertahanan bumi pun bersiap-siap mempersiapkan senjata mereka untuk menyambut kedatangan keluarga Nola Shen. Dan juga pihak bumi menyuruh kepada seluruh manusia yang masih berada di luar untuk segera masuk ke dalam basis pertahanan hidup. Karena dalam waktu 3 menit mereka akan menutup markas basis pertahanan hidup. Namun karena waktu yang sangat memepet, ada beberapa pihak warga lain yang tidak sempat untuk masuk dalam basis pertahanan hidup. Mereka pun diminta untuk bersembunyi di markas bawah tanah. Tidak menunggu waktu yang lama, pihak dari keluarga Nola Shen telah berada di atmosfer bumi. Mereka juga langsung pergi ke permukaan bumi.
pula yang telah sampai di planet bumi akhirnya merasa lega. AI kapal dari pula langsung menjelaskan tentang planet bumi ini, mengenai informasi-informasi dasar dari planet bumi, seperti bagaimana planet bumi ini diisikan oleh oksigen, air, dan juga tumbuhan, serta adanya 7 miliar nyawa manusia. Tetapi pula tidak tertarik untuk mendengar hal tersebut. Pula pun menyuruh kepada AI-nya untuk menghubungi keluarga mereka, lebih tepatnya menghubungkan kepada Dewan Nolashan. Setelah mereka berhasil menghubungi Dewan Nolashan, pula memberitahu kalau mereka telah sampai di planet bumi. Dewan Nolashan yang mendengar itu pun baru tahu jika planet yang akan mereka jajah ini merupakan planet bumi. Namun di sini Dewan merasa bingung kenapa Buluo tidak pernah mengangkat panggilan mereka. Sudah 3 bulan mereka memanggil Buluo, tetapi Buluo tidak pernah merespon. Bahkan ketua Nolashan mereka juga memanggil Buluo, tetapi Buluo tidak pernah merespon. Kemungkinan Buluo sudah mati dibunuh oleh penduduk bumi, kata Dewan Nolashan. Dewan meminta kepada mereka untuk berhati-hati, dan Dewan menyuruh kepada mereka untuk mengambil beberapa sampel dari planet bumi ini, serta diserahkan kepada Kekaisaran Naga Hitam agar mereka bisa mendaftarkan planet bumi untuk menjadi hak kepemilikannya mereka. Setelah itu, Dewan Nolashan pun pergi dari sana. Pula langsung menyuruh kepada para pasukannya untuk segera mengumpulkan sampel planet bumi dan melakukan pembelian planet bumi di Kekaisaran Naga Hitam. Para pasukan pula langsung bergerak menuruti perintah dari pula. Mereka langsung pergi berpencar untuk mencari sampel planet bumi dan juga memeriksa planet bumi ini mengenai apa saja yang mereka bisa temukan di planet bumi ini. Di lain sisi, Layson bersama pemimpin Hong dan juga Babata melihat penyerangan dari pasukan keluarga Nolashan yang sampai di bumi. Atau lebih tepatnya, mereka sekarang hanya pergi melindungi bumi untuk mencari informasi dari planet bumi. Layson yang melihat pasukan mereka yang sangat banyak pun khawatir dengan basis pertahanan hidup. Karena jika seluruh pasukan keluarga Nolashan mencoba untuk menghancurkan basis pertahanan hidup, kemungkinan basis pertahanan hidup tidak akan bertahan cukup lama. Pemimpin Hong sudah bisa menebak apa yang dipikirkan oleh para pasukan keluarga Nolashan, yang dimana kemungkinan mereka tidak akan melakukan penyerangan secara terbuka, karena mereka khawatir dengan pasukan bumi yang memiliki kekuatan yang cukup kuat sampai bisa membunuh Buluo sebelumnya. Jadinya mereka kemungkinan melakukan penjajahan secara perlahan, untuk bisa terhindar dari perlawanan planet bumi. Babata membenarkan analisis dari pemimpin Hong, karena Babata juga mendapatkan sinyal kalau para pasukan keluarga Nolashan sekarang hanya mengelilingi planet bumi untuk mengumpulkan sampel dari planet bumi. Sampel yang telah mereka dapat dalam waktu singkat telah mendapatkan sampel yang sangat banyak. Babata bisa menebak kalau mereka berniat untuk bisa membeli planet bumi. Hal ini pun membuat Layson khawatir jika keluarga Nolashan bisa membeli planet bumi duluan dibandingkan mereka. Namun pemimpin Hong menenangkan Layson. Di sini harapan mereka hanya berada di tangan Lo Feng. Selama Lo Feng bisa mencapai ranah bintang dalam hari ini, maka mereka kemungkinan bisa membeli planet bumi duluan dibandingkan keluarga Nolashan. Sedangkan Lo Feng sekarang mencoba untuk berfokus melanjutkan latihannya, karena setelah Lo Feng mendengar kabar dari pasukan keluarga Nolashan yang telah sampai di bumi, membuat konsentrasi Lo Feng pun buyar. Lo Feng berusaha untuk mencoba menenangkan dirinya. Di saat Lo Feng yang sedang berkonsentrasi, Lo Feng juga teringat dengan kilas balik yang sebelumnya juga pernah ia alami. Hal ini semakin membuat Lo Feng semakin sulit untuk bisa berfokus. Setelah Lo Feng mencoba berfokus, tak disangka 9 bintang inti kekuatan Lo Feng meledak di sana. Dan seketika Lo Feng pun kehilangan kesadaran dirinya. Tetapi di saat itu Lo Feng melihat bayangan-bayangan dari dirinya yang telah berjuang untuk bisa mencapai saat ini. Yaitu waktu Lo Feng masih menjadi seorang siswa, lalu anggota dari Firehammer, sampai menghadapi para monster yang dipimpin oleh monster tanduk emas sebelumnya.
Dan di saat itu Lo Feng pun kembali tersadarkan diri. Dan ingatan-ingatan sebelumnya membuat Lo Feng teringat kalau dirinya ini tidak boleh menyerah selama dirinya masih hidup. Lo Feng pun melanjutkan latihannya untuk bisa mencapai ranah bintang. Sampai pada akhirnya latihan Lo Feng pun membuahkan hasil. 9 inti bintang kekuatan Lo Feng sebelumnya kini telah berubah menjadi bintang raksasa biru, yang artinya sekarang Lo Feng telah mencapai tingkatan bintang pertama. Lo Feng kembali tersadarkan diri dan ia merasakan kalau indera dalam tubuhnya sekarang telah meningkat. Dirinya bisa merasakan kegelisahan yang sekarang dialami oleh pemimpin Hong dan juga Lai Sen. Tidak hanya itu, binatang-binatang yang berada di luar dari kediaman mereka juga dirasakan oleh Lo Feng keberadaannya. Lo Feng yang merasakan hal ini pun sadar jika kekuatan spiritualnya sekarang bisa merasakan hal-hal yang mikro. Lalu kita pun berpindah di tempat dari Bank Alam Semesta. Di sana, Pak Direktur mendapatkan tamu yang sangat terhormat, yaitu nasabah bintang pertama. Tingkatan dari nasabah Bank Alam Semesta sendiri memiliki ranking mereka sendiri. Jika rankingnya mencapai bintang, maka nasabah tersebut merupakan nasabah elit, bahkan bagi nasabah yang berada di tingkatan bintang pertama. Namun di saat itu, Pak Direktur mendapatkan panggilan yang lain, kalau ada seorang pelanggan lain yang ingin membuka akunnya, dan pelanggan tersebut akunnya berada di tingkatan bintang tingkatan kelima. Mendengar hal tersebut pun membuat Pak Direktur sangat kaget. Ia langsung mempersiapkan ruangan istimewa untuk tamu tersebut, sampai-sampai menggelar karpet merah. Dan tamu tersebut adalah Lo Feng, pemimpin Hong dan juga Lai Sen, yaitu dengan tujuan mereka untuk mendapatkan uang dari tabungan Tuan Huyanbo. Dan untuk tingkatan bintang 5 dari akun nasabah mereka sendiri merupakan akun milik Tuan Huyanbo. Dan karena Tuan Huyanbo merupakan seseorang yang elit, maka akunnya juga elit pula. Makanya di sini Pak Direktur menyambut kedatangan Lo Feng bersama pemimpin Hong dan juga Lai Sen dengan sangat terhormat. Tetapi di sini bukan Pak Direktur yang akan melayani Lo Feng, karena di sini otoritas dari Pak Direktur tidak mencukupi untuk melayani tamu dari nasabah bintang tingkatan kelima. Jadinya sistem kecerdasan mereka sendirilah yang akan melayani Lo Feng. Babata membenarkan perkataan dari sistem kecerdasan tersebut, karena Bank Alam Semesta sendiri sepenuhnya telah diatur oleh sistem kecerdasan untuk bisa meningkatkan keamanan mereka dan tidak adanya para pegawai mereka yang mencurangi sistem bank mereka. Sistem kecerdasan menyuruh kepada pemimpin Hong dan juga Lai Sen menunggu di luar, sedangkan Lo Feng akan ikut bersama dirinya untuk mengurus akun pembuka Lo Feng ini. Setelah mereka memasuki ruangan khusus, AI tersebut telah menyadari jika Lo Feng merupakan anggota dari planet Yunmo. Lo Feng pun mengeluarkan artefak planet Yunmo sebagai kartu identitasnya kalau ia ini merupakan berasal dari planet Yunmo, serta Lo Feng juga kekuatan spiritualnya diperiksa untuk memastikan apakah artefak tersebut sesuai dengan kekuatan spiritual milik Lo Feng. Penyesuaian yang telah dilakukan oleh AI mendapatkan hasil kalau Lo Feng memang berasal dari anggota planet Yunmo. Lalu sang AI menyuruh kepada Lo Feng untuk memasukkan kata sandi milik akun Tuan Huyanbo. Untungnya berkat dibantu oleh Babata, Lo Feng bisa membuka akun Tuan Huyanbo dengan sangat mudah. Setelah Lo Feng berhasil membuka akunnya Tuan Huyanbo, Lo Feng pun sangat dagdikduk karena ia sangat berharap jika total uang yang ia miliki dari tabungan Huyanbo sekarang bisa cukup untuk melakukan planet bumi. Lalu secara perlahan total saldo yang dimiliki oleh akun pertama Tuan Huyanbo pun menunjukkan hasilnya. Tetapi setelah itu kita langsung dipindahkan oleh Lo Feng yang keluar dari area Bank Alam Semesta. Dengan di sana pemimpin Hong dan juga Lai Sen menyambut kedatangan Lo Feng kembali. Pemimpin Hong bertanya kepada Lo Feng apakah uang mereka cukup untuk melakukan pembelian kepada planet bumi. Lo Feng menjawab dengan bersemangat kalau total uang mereka sangatlah cukup karena total uang yang mereka miliki sekarang adalah 10 miliar koin Ganwu. Jika dikonversikan ke koin naga hitam maka ini merupakan 10 triliun.
Babata menjelaskan kepada mereka dengan total uang yang mereka miliki sampai 10 triliun, membeli sebuah planet adalah merupakan urusan yang gampang. Karena satu planet yang berada di tingkatan tertinggi pun harganya palingan hanya 3 triliun saja. Dan uang mereka masih mendapatkan kembaliannya sangat banyak setelah membeli planet bumi. Lalu Lofeng pun mengajak Leisen bersama pemimpin Hong untuk pergi ke Kaisaran Naga Hitam dan melakukan pembelian kepada planet bumi. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Swallow Star episode 99 pun bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya, yang dimana besok diperlihatkan kalau Lofeng akan pergi ke Kaisaran Naga Hitam yang berada di planet Jester untuk membeli planet bumi. Dan di lain sisi, keluarga Nolashan juga telah memperkenalkan diri mereka kepada warga planet bumi. Mereka meminta kepada planet bumi untuk keluar dari basis pertahanan hidup karena mereka ingin melakukan diskusi kepada pihak bumi, yang dimana itu merupakan sebuah jebakan saja. Mereka juga tampak menghancurkan area-area yang berada di bumi untuk memamerkan kekuatan mereka agar pihak manusia mau tunduk di hadapan keluarga Nolashan. Sedangkan Lofeng yang berada di Kekaisaran Naga Hitam sedang melakukan pembelian kepada planet bumi. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan pada episode selanjutnya. Dan bagi kalian yang tidak sabaran untuk episode 100 besok, bisa nonton saja konten spoiler dari Mimin, karena Mimin sudah membuat konten spoilernya di channel ini. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 取景完成。